Oke guys, sekarang kita berada di pantai apa lagi? Panunggang. Lupa. Punaga, pantai Punaga. Oke, sekarang kita berada di pantai Punaga, Kabupaten Takalar. Kayaknya ini kayak ujungnya Minta Kalar di. Saya sekarang bersama Eva. Sama mana Idil tadi? Sama Idil dan sama doinya. Doinya Idil. Bagaimana ini? Recommended atau? Apanya yang menarik? Yang di tebing di situ, kalau misalnya tahu spot-spot untuk foto yang bagus, pasti hasilnya bagus. Oke, Pantai Punaga itu masuknya itu berapa tadi? Mana tiketnya? Ini. Nah ini, coba lihat berapa. Tiket masuk Punaga Resort. Oh, resort deh. Jadi dia berapa ini? 15. Jadi 15.000 per orang. Kabupaten Takalar ternyata mempunyai spot yang ya lumayan. Tapi kalau untuk lokasinya bagaimana? Maksudnya situasi suasana yang bagaimana? Kurang bersih sih kayak ini, rumput-rumputnya, bunga-bunganya tuh perlu perbaikan sih supaya lebih menarik lagi, lebih tertarik orang datang tuh. Cuma itu sih. Kalau dari 15.000 ini ya bisa lah diperbaiki untuk lebih menarik. Dan ini hari Minggu, tapi ya mungkin faktor jauh atau ya bisa dibilang sepi sih, kurang orang yang masuk sini. Tapi ada, termasuk kita 4 orang. Oke, kalau kalian di Takalar silakan datang di Pantai Punaga. Pernah mau kesini sebelumnya? Kapan? 6 tahun yang lalu. Masih berarti belum pukul kuliah dan ku lepas nih gelar mahasiswaku, mahasiswa aku baru kesini kan lagi. Jadi, pergi kemana ini? Balik dulu nanti. Kainan, keren ini. Masa sebentar sekali di sini. Oke. Okay. Karena sudah jam berapa minggu juga, jadi oke. Okay. Kamu Biki, bagaimana menurutmu sini? Cukup ya, seharusnya kau yang bertanya bagaimana menurutmu di sini. Kau baru datang untuk pertama kali mungkin ini apa? Dengan harga tiketnya seperti itu, seharusnya ini harusnya bersih, nggak ada sampah, nggak terlalu banyak sampah, sama fasilitas ya harusnya baik lah gitu, rapi bersih. Dari warna-warna itu tidak ada itu apa? Gambar-gambar. Tidak alami lah gitu kelihatan. Tapi view-nya keren. Kalau untuk cari spot yang keren, ya lumayan bisa diandalkan. Bapak desa juga ada kesibukannya. Baru perjalanan juga. Lumayan berapa kilo itu? 50-an dari rumah. Terasa jauh juga karena baru di sini tuh. Dan ini ibu kan juga dari Suriah.